اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Tadan nak. Tadi kami syarah juga sedikit tadi, kemasyhuran bukan kemahsyuran. Tuan-tuan kalau nak tangkap gambar dekat slide ni silakan ya, sebab slide ni tak dibagi. Slide ni tak dibagi sebab saya berniat setiap malam saya akan baca kitab ni dan khulasahnya ada slide. Ha, semua nanti akhirnya bila khatam dekat sini boleh buat kitab baru pula. Ha, namanya kitab ringkasan Qalbun Salim. Baru malam tamu, tak ada Nabi. Itu ambition, itu satu yang baik. Nah, man hamma bi khairin falam yaf'alhu, siapa yang ada niat bagus dan dia tak buat, maka baginya satu kebaikan. Suka pada dunia. Dunia zindagi hai bahut mukhtasar. Lekin akhirat zindagi hai hamesha, hamesha. Nak tahu makna, tanya dengan Kak Ajah sebelah. Tengok cerita Hindustan. Dunia tempat tumpangan buat sementara, akhirat kekal abadi. Nanti kita syarah panjang. Kemudian sombong, ujub, riak. Nanti kita bagi tahu apa setiap satu tu, kita bagi tahu. Setelah kita selesaikan ini semua, baru tahalli. Barulah kita sibukkan dengan pertama sekali taubat. Yang kedua, takut kepada Allah. Kenapa? Orang yang takut kepada Allah akan hampir kepada Allah. Orang yang takut kepada makhluk akan lari jauh daripadanya. Orang yang takut kepada binatang, takut. Sebab mungkin dia, it can cost your life. Sebab itu you stay away from. Tetapi, lagi kita takut dengan Allah, the more you know and afraid Allah, the more you get closer to Him. Zuhud di dunia ini. Sabar, syukur, ikhlas, tawakal, sayang pada Allah, redha, dan last sekali ingat kepada kematian. Ini semua yang akan bawa kita lebih hampir dekat kepada Allah. Kalau kita dah berusaha selesaikan ini dengan baik, hadirin, hadirat, tunggu sahaja nanti Allah akan kurniakan macam-macam, antaranya Allah bagi kita pahala. Dibaginya syurga. Ini kurniaan Allah. Orang yang beramal nak dapatkan pahala dan syurga, itu masih lagi beramal di peringkat orang awam. Kenapa? Kerana dia nak beramal kerana ada imbuhan. Kalau Allah tidak bagi imbuhan, apakah dia akan beramal? Satu. Kalau orang yang khawas, malah dikatakan syirik. Sebab kita mengaji sifat 20 yang dikatakan makhluk masih wallah, apa-apa yang selain daripada Allah. Bukankah pahala itu selain daripada Allah? Syurga itu selain daripada Allah? Jadi orang yang beramal sebegini syirik jatuhnya. Adapun untuk orang awam macam saya, tuan-tuan, ini khair sahaja sebab kita termotivated dengan adanya pahala dan sebagainya. Tidak salah ya, tidak salah. Tapi orang yang sudah sampai kepada peringkat an-arif, itu tak boleh dah. Sehingga Rabi'atul Adawiyah beliau katakan, kalau Allah redha dan cinta aku diletakkan di neraka, ya saya mau. Sebab yang saya mau redhanya Allah. Masya Allah. Tapi orang yang berakal sudah mencintai seseorang, tidak mungkin akan menyiksanya. Tapi itu poinnya tadi tu. Orang-orang sebegini beramalnya bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, tapi kerana apa? Cinta dan redhanya Allah. Allah tidak bagi syurga padanya, tapi Allah cinta padanya, cukup. Itu antara amaran ataupun antara ajaran Rabi'atul Adawiyah yang sangat tinggi nilai dia.